pesan penting tak hanya untuk Anda, tapi juga untuk kita semua, bahwa ketika kita memulai sebuah hubungan, upayakan untuk menjalin komunikasi dengan baik. Selain itu juga upayakan untuk menjadi diri sendiri. Tak perlu keterlaluan palsu hanya agar mendapatkan restu menjadi menantu. Seperti itu. Berjumpa kembali di program Tata Rotan Majalengka, dan kali ini sudah memasuki edisi ketiga, part kedua, di mana part pertama kemarin kita sudah membahas atau sudah membahas tentang kehidupan seorang wanita berusia 28 tahun bekerja sebagai seorang pramuniaga dengan satu anak dan sudah menikah selama 5 tahun, dan di usia pernikahan yang 5 tahun ini ternyata kedatangan seorang tamu tak diduga, orang ketiga. Ya, lalu bagaimanakah kelanjutan pembacaan tentang bunga ini? Apakah hubungan mereka bisa atau masih layak dipertahankan atau sudah saja? Kita saksikan terus di edisi ini. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silakan langsung subscribe gratis. Ternyata dalam kehidupan awal-awal rumah tangga Anda punya banyak sekali harapan-harapan yang indah yang sudah Anda rajut bersama pasangan. Banyak sekali mimpi-mimpi masa depan yang akan menyebabkan Anda hidup bahagia sepertinya. Nah, namun sangat disayangkan karena semua itu hanya menjadi angan-angan belaka ketika Anda dihadapkan pada keputusan-keputusan yang salah yang Anda ambil bersama pasangan. Keputusan salah ini dan dibiarkan saja tanpa disadari. Artinya ketika Anda sudah mengambil keputusan dan itu salah, Anda sangat terlambat sekali menyadari keputusan-keputusan tersebut. Akhirnya mimpi-mimpi yang sudah disusun sedemikian indahnya itu hanya menjadi angan-angan. Kita sampai pada kargo berikutnya. Kedepan, karena semua masalah yang terjadi ini, Anda sudah mulai mengenali kesedihan Anda. Anda sudah mulai tahu siapa sebenarnya pasangan Anda. Nah, meski demikian, sampai sejauh ini Anda selalu menyembunyikan emosi-emosi yang Anda miliki atau yang Anda lahirkan akibat menyembunyikan masalah ini. Maka saatnya Anda tegas menentukan sikap menjadi diri Anda sendiri. Selama ini Anda terkesan sangat menentukan juga terlalu banyak pura-pura tidak tahu. Kalau tidak boleh saya katakan pura-pura bodoh. Nah, di sekitar Anda justru sekarang banyak orang yang memberikan tekanan-tekanan, pressure-pressure, meminta Anda mungkin begitu, mungkin dari pihak keluarga, teman kerja, teman-teman lain, tetangga dan sebagainya. Maka saatnya Anda tunjukkan siapa diri Anda. Kalau memang masalah-masalah yang membuat Anda tersakiti, coba bangkit. Buka diri Anda. Siapa diri Anda? Tunjukkan. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, perbaikinya. Kartu berikutnya
ini penggambaran diri Anda secara atau diri Anda dan sesungguhnya jika melihat deretan kehidupan Anda yang Anda ceritakan, baik itu yang terbuka di deretan kartu-kartu yang kita buka hari ini, Anda sebenarnya orang yang beruntung. Keberuntungan tiada hentinya menghampiri kehidupan Anda sebenarnya. Itu yang terjadi di masa-masa atau di sebelum Anda menikah. Anda dari orang yang berkecukupan, semua bisa terpenuhi, terus juga bisa termasuk Anda tergolong orang yang dimanja juga. Nah, namun demikian Anda lupa satu hal, Anda terlalu terlena dengan keberuntungan-keberuntungan hidup Anda. Nah, sampai saatnya Anda sering lupa bersyukur. Itu masalahnya. Syukuri apapun yang terjadi, harusnya. Tapi Anda tidak seperti itu. Makanya ketika roda itu terus berputar, itu Anda di atas dan tiba-tiba menghadapi masalah di bawah, Anda kehilangan orang lain yang tersayang, contohnya ayah atau keluarga Anda, Anda lupa jadi kebahagiaan dan malas. Anda ingin menerima apa? Anda ingin orang lain menerima Anda. Tetapi bagaimana penerimaan Anda terhadap orang lain? Anda ingin dipahami misalnya, tapi apakah Anda sudah cukup memahami? Nah, ini justru kilas balik dari kehidupan Anda yang serba enak dan tiba-tiba harus menghadapi masalah yang cukup rumit seperti saat ini. Nah, di sini saya mengajak saatnya Anda kembali melihat ke dalam. Kembali melihat ke dalam diri Anda. Ada hal-hal yang terlupakan. Boleh jadi bukan suami Anda atau pasangan Anda yang jahat sebenarnya, tapi Anda yang membuka peluang untuk itu. Sudahkah Anda perhatian padanya? Ataukah hanya ingin diperhatikan? Sudahkah Anda bertanya apa kabar dia? Terus apa yang sedang dia pikirkan? Apa yang sedang dia inginkan? Sudahkah Anda bertanya seperti itu? Atau hanya ingin ditanya saja? Atau hanya ingin diberi uang saja? Itu pertanyaan. Apalagi ketika Anda bercerita bahwa memang di sepanjang kehidupan pertama Anda ini lebih sering dijalani dengan LDR, pasangan kerja di mana, dari rumah, seperti itu. Nah, coba introspeksi ke dalam, berkaca lagi, bagaimana diri kita, bagaimana apakah kita sudah menjadi istri yang memang diidamkan